Pertama-tama kita hidupkan motor semut tempur tersebut. Kita nyalakan kuncinya. Nah, kita lihat statusnya. Nah, ini bisa terlihat di tanda lambang seperti angka dolar. Nah, itu menandakan bahwa kuota perjalanan sudah harus diisi ulang atau di top up dengan menggunakan OVO ataupun bisa dengan GoPay. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, trik-triknya untuk mengetahui apakah kuota perjalanan itu sudah tinggal sedikit. Halo, ya teman-teman, selanjutnya setelah muncul tanda dolar di speedometer semut tempur kita, nah langsung kita buka aja aplikasi swap. Nah, di situ terlihat bahwa minus 22,8 itu menunjukkan bahwa tapi motor masih tetap berjalan, tapi kita jadi hitungnya terhutang. Maksudnya kita top up saja dengan menggunakan GoPay. Saya coba dengan top up senilai 80.000. Selanjutnya kita pilih GoPay. Setelah masuk, kita contreng, kita ikuti langkah selanjutnya. Kita diarahkan masuk ke aplikasi Gojek. Nah, kita pilih metode pembayaran, saya menggunakan GoPay Later. Selanjutnya kita confirm pay, submit, kita tunggu. Ya, payment successful. Selanjutnya setelah sukses, kita cek di aplikasi swap kita apakah saldo sudah berhasil. Nah, karena itu berhasil masuk. Setelah itu kita bisa lihat kuota perjalanan kita. Tadinya kita mengisi 500 km karena tadi statusnya minus 22,8, jadi langsung dipotong. Jadi motor semut tempur itu walaupun saldo minus masih bisa dipakai untuk berjalan. Mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berguna untuk para pengguna motor semut tempur. Terima kasih, sampai jumpa.